Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau kasih tahu produk perawatan kulit bayi yang sensitif, eczema. Kira-kira pakai apa produknya? Penasaran? Jangan lupa dong, klik tombol subscribe-nya supaya aku semakin semangat bikin video-video baru untuk kalian. Jadi aku udah pernah cerita di video aku sebelumnya kalau aku sendiri tuh mengalami masalah kulit eczema atau dermatitis atau eksim, eksim kering yang aku alami. Nah, pada saat aku konsultasi dengan dokter, dokter pada saat itu bilang kalau perhatiin juga anaknya, pasti anak akan menurunin riwayat alergi dari orang tuanya. Dan memang bener aja, si kembar itu kulitnya sangat sensitif, jadi gampang banget bisa beruntusan kalau bersentuhan dengan benda yang kotor, itu dari bayi. Atau misalnya udaranya lagi kurang oke, itu juga bisa keluar beruntusan merah-merah gatal-gatal. Nah, pada saat itu aku belum nyobain produk yang satu ini nih. Jadi aku masih punya krim-krim yang lain lah. Kalau misalnya memang terjadi merah-merah, aku olesin krim itu gitu. Jadi memang untuk mengatasi aja gitu, mengatasi pada saat sudah keluar alergi. Nah, kebetulan aku dikirimin sama Buds Organics beberapa waktu yang lalu, dan ini benar-benar keren banget produknya. Aku punya Super Shooting Hydrating Cleanser, ini sabun mandi dari Buds, dan Super Shooting Deep Moisturizing Cream. Produk ini rangkaian dari Buds Organics yang diperuntukkan untuk kulit bayi atau anak yang sensitif atau mengalami masalah dermatitis atau eczema. Jadi ini benar-benar dikhususkan untuk menenangkan kulit. Aku sendiri sebenarnya pakai produk Buds itu juga udah lama, tapi aku nggak pakai sabun atau lotionnya, jujur aja. Aku waktu itu lebih pakai pasta giginya. Kalian bisa lihat nanti aku taruh linknya di atas. Aku review juga pasta gigi Buds, itu juga bagus banget. Nah, kebetulan banget aku dikirimin sama Buds Organics. Thank you Buds karena udah ngirimin dua produk ini yang ternyata cocok banget di anak-anakku. Pada saat terjadi alergi, ini langsung aku pakein dan seketika juga langsung lenyap alerginya. Aku mau bahasin dulu dari Super Shooting Hydrating Cleanser. Ini cleansernya bentuknya tuh gel bening. Aku nggak bisa nunjukin ya, ini bentuknya gel bening banget. Dan aromanya tuh aroma natural banget, bener-bener yang lembut banget, gak ada wewangian berlebihan. Dia klaimnya berfungsi membersihkan kulit luka, iritasi, dan eksim dengan lembut, serta merawat dan melindungi kulit dengan prebiotik. Jadi di dalam Buds Super Shooting Hydrating Cleanser ini mengandung prebiotik yang dia fungsinya meningkatkan pertumbuhan bakteri baik pada kulit bayi sehingga bisa menghambat pertumbuhan bakteri yang merugikan. Ini emang wanginya enak banget, lembut banget. Seperti biasa produk-produk Buds itu pasti wanginya tuh sangat-sangat lembut dan natural aja gitu aromanya, sesuai dengan klaimnya yang diperuntukkan untuk kulit sensitif dan bermasalah. Untuk membersihkan kulit luka, iya, kebetulan anakku karena kembar jadi pasti ada aja ya cederanya gitu, mau kecakar kayak atau apa. Dibersihin pakai ini, pada saat mandi nih, dibersihin pakai ini tuh bener-bener kayak ngerasa nggak disabunin gitu mereka, jadi nyaman aja di kulitnya. Terus yang aku suka juga, biasanya sabun yang diperuntukkan untuk kulit sensitif itu memiliki tingkat kelembapan yang tinggi, dan kadang-kadang setelah mandi itu pasti ada rasa kayak licin gitu loh guys. Tapi ini tuh nggak sama sekali, bener-bener setelah mandi dibilas ya udah enak aja dipegang, juga nggak licin, tapi juga nggak keset, nggak kasar. Setelahnya tuh kulitnya tetap lembab gitu. Makanya ini formulanya bener-bener bagus banget menurutku untuk bayi dan balita yang mengalami masalah kulit. Aku akan insert ingredientsnya ada apa aja, kalian bisa langsung baca sendiri aja di sini. Lanjut, aku mau bahasin Super Shooting Deep Moisturizing Cream. Dia itu bentuknya krim yang kalau dituangin sih sebenarnya agak encer gitu loh, kayak lotion, tapi kalau dioles rasanya tebal gitu, tapi dia juga cepat sekali menyerap di kulit. Ini fungsinya untuk meningkatkan kelembapan kulit, lalu menenangkan kulit, dan
melindungi kulit kering dan sensitif dan juga yang sedang teriritasi. Nah, aku udah buktiin sendiri, aku akan insert gambar salah satu anakku kemarin itu. Ini pipinya merah, ada merah-merahnya bukan karena gatal guys, tapi karena kecakar. Jadi dicakar sama kembarannya, terus merah, agak kayak bendera gitu bentuknya. Terus abis itu aku cobain pakai Super Shooting Deep Moisturizing Cream ini, dan bener aja itu gak sampai 24 jam, gak sampai 12 jam malah langsung tenang kulitnya, merahnya langsung berkurang, dan ya udah gitu langsung cepet hilang aja bekas cakarannya itu. Ini benar-benar efek menenangkan kulitnya bekerja sangat-sangat cepat. Makanya untuk bayi dan balita yang kadang mengalami dermatitis itu kan mengganggu ya, mengganggu banget. Eksim tuh benar-benar gatalnya tuh nggak kira-kira gitu. Kita aja yang dewasa susah banget mengendalikan diri untuk nggak garuk, apalagi bayi dan balita gitu. Aduh, itu udah nggak bisa dibayangin deh kalau mereka ngerasain gatal yang seperti itu, rasanya tuh kayak gimana. Nah, Super Shooting Deep Moisturizing Cream ini emang bener-bener kerjanya cepet banget untuk langsung menenangkan kulit yang teriritasi, kulit yang gatal, perih, luka, atau kayak tadi yang aku insert gambarnya, kulit wajah salah satu anakku yang kena cakaran aja itu langsung tenang, yang tadinya kulitnya agak sedikit membengkak itu langsung kempes, turun, dan warnanya juga nggak merah lagi gitu. Dan dalam satu hari, dua hari udah langsung sembuh. Untuk lotionnya sendiri, ini nggak ada wangi apapun. Bener-bener wanginya itu hanya wangi natural dari bahan-bahan alami yang ada di dalam lotion ini. Nah, karena ini diperuntukkan untuk eksima, untuk eksim, dermatitis, aku nyobain sendiri nih guys. Jadi pada saat itu di sini nih di kulit tanganku tuh ada kering, kemudian mulai gatal, agak mulai memerah. Pas banget ini nyampe gitu dikirimin. Langsung aku cobain dan memang bener enggak cuma langsung menenangkan kulit yang luka, tapi yang mengalami gatal pun itu benar-benar langsung reda. Jujur aku senang banget dikirimin sama Buds Organics untuk produknya mereka yang untuk kulit sensitif. Benar-benar ini bagus banget dan aku rekomendasiin banget buat kalian yang punya bayi dan balita yang memiliki permasalahan kulit sensitif juga. Untuk kalian yang penasaran pengen cobain juga produk Buds yang eksima ini, kalian bisa langsung aja lihat di description box, aku taruh linknya di sana. Kalian bisa langsung klik dan langsung shopping aja di situ. Oke guys, segitu aja dulu review dari aku untuk permasalahan kulit sensitif pada bayi. Kalian bisa langsung kepoin aja di Instagramnya Buds Organics untuk tahu lebih lanjut Super Shooting Deep Moisturizing Cream dan Super Shooting Hydrating Cleansernya. Semoga informasi di video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk komen di bawah. Klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian dapat update terus video-video terbaru dari aku. Sampai jumpa lagi. Bye!